Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu, 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Oke, buat sahabat Tribun TV, kali ini kunjungan Anies ke Kampung Anies, guys. Luar biasa warganya, guys. Jalan, mohon bantuannya Bapak Ibu. Awas, awas.
Tolong.
Kasih jalan dulu. Bang, yang sebelah kiri bang, tapi ada dosa gini. Tolong di sini. Yang sebelah kanan jangan ke situ bang, kecil bang jalannya bang, izin bang. Buka jalan kan. Bang, izin bang. Jangan biasa ke sini. Pintu masuk dikosongkan. Pintu masuk dikosongkan. Nah, itu karenya di pinggir tuh nanti. Bang, izin bang, kosong dikit bang. Kosong. Bapak ibu, tahan bok. Bisa lihat sendiri ya, antusias warga begitu luar biasa ya guys. Gua aja sampai ngos-ngosan dah. Ampun-ampunan deh guys, serius. Guys. Sini aja di sini. Ada Bang Songkok di belakang lu. Lebar kasih ke jalan dulu, Bapak. Capek ya, Pak. Buka jalan, Bang. Buka jalan. Mohon maaf ibu, biar gak ini saya lewat ya mbak. Udah sambil tarik nafas sebentar ya guys. Aduh udah gak kuat gua. Izin Bapak Ibu, para pecinta, sahabat-sahabat Anies yang kami cintai untuk bisa
para sahabat kami, sahabat kami juga bisa memberikan ruang, memberikan ruang. Tapi insya Allah semuanya ini
ini Pak Anies. Luar biasa masyarakat Kampung Melayu. Selamat malam semuanya. Jadi saya tanpa berlagi lebar kita untuk saya sesikat. Sesikat saja kantong ya. Kalau Melayu tak kantong tak sah. Semua ikhlas, kantongnya banyak. Kampung Anies memang keren. Kita dukung Ijtima Ulama. Udah punya tenaga gue bro, udah pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya pencinta Anies Rashid Baswedan? Yang mana? Anies. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur ilah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu, 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu, 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna